lagi berada di Candi Muara Jambi. Jadi kita mau bikin vlog di sini, coy. Mau seru-seruan di sini karena hari ini hari libur. Kita Candi Muara Jambi. Let's go. Romantis, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Lain, itu kemudian aku. What's up, geng? Dari mana kanan kiri? Ini banyak couple. Banyak couple, jadi. Di sini kalau mau bawa keluarga seru, coy. Di sini banyak orang bawa keluarga, ada yang bawa istrinya, bawa pasangannya. Di sini, coy, rame. Tapi di sini sudah sepi orang jualan. Kayak dulu di sebelah sana ada yang jualan, banyak sewa-sewaan sepeda, sewaan tikar, jajan-jajanan. Sekarang jajan-jajanannya dipindai ke sebelah sana, coy. Jadi sebelah belakang untuk di pinggir sepeda, untuk penyewaan sepeda, di depan di pintu masuk. Jadi ini benar-benar asri, benar-benar candi. Jadi gitu. Dibikin asri candi, jalan coran aja yang di depan sudah bukan jalan cor lagi, jadi kayak batu-batu jalan ini. Nah, kita nih pas masih di banyak. Depan kita ada danau buatan yang kecil, guys. Tapi dulu warnanya hijau, sekarang coklat. Karena musim kemarau kan, sekarang musim panas. Kalau mau nyewa di belakang ada juga tuh. Karena sepeda listrik itu nggak boleh masuk ke dalam kawasan ini. Ada kawasan khusus. Ada kawasan juga. Khusus, ada jalur khusus. Baju. Enak sini, coy, jalan loh. Sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi di bawah pohon. Banyak keluarga sih yang kesini, kapok-kapok, guys. Grup-grup temen. Nih, banyak juga di sini, coy, bocil-bocil. Nah, tim-tim bocil kita tuh rame, coy. Sebenarnya kami bawa nasi, tapi gak bisa makan nasi lagi. Kita makan kayaknya lebih ke sana. Satu orang makan. Ini masih tahap pembangunan, ya. Tak pembangunan tadi pas jalan masuk di sebelah sana lagi ada proyek pembangunan juga, coy. Sudah aku bilang adanya ada tempat penyewaannya. Tidak di sini. Yang kau pernah nonton ke kau sih? Waktu menunjukkan jam 12 lewat 7 menit. Oh iya, tadi dari rumah kita jam 11 kurang, aku nengok jam. Terus sampai sini kita tadi jam setengah 12, gak apa jam 12 kurang. Nah, jadi kisah sekitar sejaman lah kita kesini. Sekitar satu jaman dari kota Jambi menuju ini, karena ini Muara Jambi, coy. Ini udah masuk Muaro. Dan masuk sini, Muara Jambi. Di sini sinyal agak susah, guys. Di sini sinyal agak sulit, diwajibkan menggunakan Telkomsel. Telkomsel emang ada sinyalnya? Telkomsel ada. Telkomsel ada di sini, coy. Banyak keluarga-keluarga yang libur berkreasi, apalagi hari ini hari weekend. Tapi tidak serame dulu, coy. Kalau dulu rame sekali di sini. Sekarang, agak berkurang karena sudah difokuskan untuk wisata alam. Bukan itu. Kenapa? Tempat ibadah sudah difokuskan tempat ibadah. Jadi dibikin asri lagi.
Jadi wisata orang dibatasi. Dibatasin, jadi yang jualan nggak basing-basing lagi. Gitu coy sebenarnya. Ya benar sekali. Ini kita mau cari tempat makan guys. Ini kita berjalan dulu dari tempat di mana orang makan. Ini agak bukit-bukit. Hari ini jam berapa? Jam 12 kan ya? Sekarang azan, waktunya azan. Ya benar sekali. Jadi, 2 juta rupiah. Kita mau cari tempat makan dulu coy. Udah pas jam 12 lewat 15. Kayaknya potong ya. Apa yang binatang ya? Karena aku gak nampak kotor kan? Udah mau cari tempat makan, tapi bingung di mana. Oh ada pandopo. Tuh enaknya duduk situ. Nah ada pandoponya. Ada robek. Hah? Robek kena air tadi ya? Iya lah aku bilang. Tadi saya narik minuman basah pakai itu. Oke. Ya. Makasih ya, Bu. Pak. Di sini boleh makan, guys. Ada tempat khususnya. Jadi, kita tadi habis sewa tikar. Jadi, sewa tikar di sini murah, hanya 10.000. Jadi, makanya kalau di kawasan candi kita tidak boleh, coy. Jadi, ada kita harus di luar karena sudah ada batasnya. Di luar pagar. Mantap, coy. Karena candinya lebih asli. Terjaga dan jadi asli dan juga bersih, jadi nanti kan khusus makan jadi di luar. Oke coy, jadi kita mau bentang tikar di sini. Ini di bawah pohon pinang. Tuh. Ini teduh, di sini boleh makan. Ini kita mau makan di sini coy. Karena di sana rame, kami malu. Ini tadi beli nasi harga 15.000. Halal lah yo, udah saya cuci tangan enggak? Cuci tangan kan ada air. Tapi yang dikit, jadi kurang kok minum. Kok kan minum banyak belambun. Cuman ini lah airnya enggak lagi ya. Sebentar nih. Kok cukup? Cukup. Iya. Biasanya nyalain aku. Cukup lah. Kok kuah yang kuahnya kayaknya? Iya iyalah. Katanya sampai ini. Ini tetapnya. Tenang. Jadi kita hari ini mau makan dulu. Kita berdoa dulu. Ini kita makan dulu coy. Ayam tadi ini beli di bekel. Sebelum masuk candi ya. Ayam bekal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu enggak ada security. Sekarang sudah banyak security berjaga-jaga ya. Tidak boleh membawa makanan di kawasan candi atau di bagian dalam candi. Jadi kita ini di belakang.
bagian pinggir baru boleh makan. Rasanya kecap nih. Tadi ya, ayamnya ayam kecap, roti yang apa? Ayam bakar. Mahal loh tadi. Karena 10.000. Tapi yang banyak nih kan? Emang banyak. Porsinya double. Lagi apa lagi ya? Orang itu dari mana sih masuknya? Keliling dulu, kami pernah lewat situ. Pakai sepeda dulu sampai belakang. Lewat belakang, ada sawah. Tembusnya ke pojok kopi dusun. Hmm. Anda pernah ke pojok kopi dusun? Belum. Hmm. Pojok kopi dusun belakang. Jadi kita mampir ke tempat tadi itu ya? Di pinggir jalan tadi itu yang ada ayunan itu. Pinggir sawah tadi? Kita gitu, mau balik, kita lewat situ. Ini belum ada di tas-tas ya? Sudah, full. Full semuanya. Ini kapan lagi tas? Kemarin. Banyak sudah full. Kenyang. Iya, ada sengatnya tuh. Nggak sengat banget.
kamu perempuan ya, anak belum anak tiga, gadis belum ya. Tiga ya. Kalau belum tiga pasti cewek, tidak pernah cowok. Jinak dia cuy. Ah, mama. Gatuh tangan dia. Iya, gitu kayaknya. Gimana tempat? Nontonnya X-Band terus. Oke, X-Band, kita sedang pasang-pasang leader dulu. Menunggukan airnya naik. Cuy, di belakang aku ini adalah candi utama, candi yang paling besar di sini cuy. Tuh, cuy, karena hari sudah sore, perjalanan pulang kita sekitar 1.5 jam ke kota. Thank you yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya buat kalian. Klik tombol subscribe. See you guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.